kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Puri Suryajaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki, perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab ensiklopedi salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Terakhir kalau tidak salah materinya adalah pada pembahasan sifat salat Nabi nomor 24 sampai 32, betul? Tentang sujud, memperbanyak doa, betul itu kan? Sujud lah ya, itu sudah kan? Ya, berarti kan setelah itu kan duduk di antara dua sujud, ya. Yang sesuai tampil di layar ini sudah catatan saya, ini sudah kita pelajari pada bulan yang lalu, yaitu tentang sujud adalah rukun sholat, itu sudah. Hukum sujud di atas alas lantai atau ada penghalang seperti karpet, sajadah dan lain-lain. Cara turun sujud juga sudah, ya. Tujuh anggota sujud, tata cara sujud, bacaan sujud, memperbanyak doa ketika sujud, larangan membaca Al-Quran ketika sujud, termasuk hukum berdoa dengan selain bahasa Arab ketika sholat. Nah ini anu ya, apa itu agak anu ya, kena lampu ya. Ibu-ibu yang di belakang terlihat tampilan di layar, terlihat bu ya? Oh iya baik, terlihat. Betul. Ya. Baik. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena materi ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu, maka hari ini kita akan masuk pada pembahasan sifat sholat Nabi nomor 33.
Maaf. Nah ini nomor 33 sampai 39. Tentang apa saja yang nomor 33? Apakah bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, mengangkat tangan ketika bertakbir? Nah itu 34. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun sholat. 35. Cara duduk di antara dua sujud. Jadi nanti ada yang iftiras, ada yang iqa. Itu ya. Baik, nanti kita akan jelaskan. 36. Apa itu duduk iqa? Itu 36. 37. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Versinya banyak nanti Bapak Ibu. Tentunya kita harus pilih salah satu. Ya, boleh dibaca, dihafalkan semua, tapi tidak dibaca saat kita mengerjakan sholat secara keseluruhan. Jadi nanti misalnya sholat subuh memakai versi bacaan apa, nah, begitu ya. Betul ya ini ya materinya. Ini sudah. Sudah saya kirim. Masa? Oh, coba sebentar. Oh gitu ya, sudah ya, baik ya. Iya. 33 sampai 39. Berarti kalau begitu sekarang nomor 40. Baik, yang ini berarti sekarang. Nah, yang ini sekarang. Nah, ini sekarang ya. Baik, sifat sholat Nabi nomor 40 sampai 46. Yang ke-40, sholat untuk rokaat yang kedua sama dengan rokaat pertama. Tuh. 41, cara duduk tasyahud untuk sholat yang dua rokaat seperti sholat subuh. Ini juga sudah. Belum ya. Sholat subuh, sholat jumat, sholat idain. Apa itu idain? Sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk sholat terawih. Kan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Lah itu duduknya itu iftiras atau tawarruk. 42, membaca tasyahud. 43, cara tasyahud. 44, membaca salam dan solawat kepada Nabi pada saat tasyahud. 45, membaca doa sebelum salam. Membaca doa sebelum salam. Terakhir 46, cara mengucapkan salam. Kita bahas dulu yang nomor 40. Nah ini yang sudah saya blok dengan warna ungu ya. Itu yang kita bahas 40 ya, kita lanjutkan materi bulan lalu. Sholat untuk rokaat yang kedua sama dengan rokaat yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu kalau ada dua rokaat atau tiga rokaat seperti maghrib atau empat rokaat seperti zuhur, asar dan isya, maka rokaat yang kedua, rokaat ketiga dan rokaat keempat sama seperti rokaat yang pertama, kecuali lima perkara. Nah di situ sudah saya cantumkan, kecuali lima yang nggak sama. Rokaat kedua, rokaat ketiga dan rokaat keempat yang tidak sama dengan rokaat pertama kecuali lima ini. Apa itu? Satu, takbiratul ihram. Jelas rokaat kedua tidak perlu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya pada rokaat yang pertama saja. Itu satu ya, hanya untuk memulai sholat saja. Itu nomor satu. Yang nomor dua, diam. Maksudnya diam di sini adalah yaitu disebutkan di dalam riwayat Muslim, minta tolong dibaca Sahih Muslimnya nomor 599 sesuai dengan yang ada di bawah ini footnote-nya, 599 atasnya 941. Ini nomor asli, kalau cetakan terjemahan 555 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, silakan dibacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an.
mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku yang kedua, beliau membuka bacanya dengan Alhamdulillahirrabbil alamin. Terus dan tidak diam. Nah, dan tidak diam. Nah, dan beliau tidak diam. Jadi tetap yaitu membaca. Maka rakaat kedua juga tidak boleh diam maksudnya. Artinya tetap membaca surat Al-Fatihah. Adapun yang beda itu adalah bedanya itu adalah tidak diam. Maka tidak boleh diam. Jadi kalau diam maka ini dilarang. Ya, jadi sholat sendiri, ya, maupun sholat berjamaah, maka membaca Al-Fatihah. Apabila imamnya itu yang dijaharkan seperti subuh, maghrib dan isya, maka makmum cuman mendengar bacaan imam, tidak membaca Al-Fatihah. Terkecuali jika mereka makmum tetap berkeyakinan tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka boleh membacanya di sela-sela antara yaitu setelah amin, bacaan amin dengan bacaan surat. Nah, itu. Atau di sela-sela bacaan Al-Fatihahnya imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum membaca masuk di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Rahmanir-Rahim. Masuk di tengah-tengahnya boleh, ya. Yang tidak boleh adalah membersamai imam. Yang ketiga, doa istiftah, tidak ada. Rokaat kedua enggak pakai doa iftitah, enggak pakai Allahumma bait lagi. Rokaat ketiga enggak pakai iftitah. Iftitah itu doa istiftah, cuman rokaat pertama saja. Yang nomor empat, tidak memperpanjang bacaan seperti pada rokaat yang pertama. Jadi rokaat pertama dengan rokaat kedua, panjangnya rokaat yang kedua itu separuhnya dari rokaat yang pertama. Jadi tidak sama-sama panjang bacaannya. Nah, itu nanti membahas masalah bacaan surat. Kalau tidak salah ini pernah kami sampaikan masalah bacaan. Kami ingatkan kembali saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat ini masalah bacaan. Waktu itu sudah kami sampaikan, ya. Kita ingatkan kembali saja ini bacaan salat. Oh, bukan ini, ya. Ini berdiri. Sebentar. Berarti yang bawahnya. Apanya itu? Bacaan salat. Iya, betul. Iya. Nah, ini membaca Al-Fatihah setelah ini, berarti setelah ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini. Jadi ini aturan mainnya ini. Ini aturan main. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin. Beliau berkata, wa yaqra'u ma'aha fir raq'ataini al-ulayaini minar ruba'iyyati wasalasiyyati suratan. Kemudian membaca setelah Al-Fatihah satu surat lainnya di dua rakaat pertama dari salat tiga atau empat rakaat. Aturannya adalah takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Untuk subuh, surat yang dibaca adalah masuk kategori tiwalil mufassal. Surat apa itu? Nanti bawahnya. Khusus maghrib, wafil maghribi min kisarihi. Salat maghrib adalah surat yang masuk kategori kisaril mufassal. Khusus untuk zuhur, asar dan isya, wa fil baqi min ausatihi. Salat wajib yang lain, zuhur, asar, isya yang enggak disebut di sini, masuk kategori ausatil mufassal. Lah, itu apa itu tiwalil mufassal? Tiwalil mufassal itu adalah surat yang dibaca panjang-panjang. Itu meliputi yang masuk kategori mulai dari surat nomor 50 Qaf sampai surat 77 Al-Mursalat.
itu termasuk tiwalil mufassal. Ya. Adapun kalau kisaril mufassal, kisaril ini maghrib, itu mulai dari surat Ad-Duha, surat 93 sampai kul a'udzu birabbin nas. Itu khusus maghrib, boleh dipilih, boleh Ad-Duha, boleh kemudian apa ini kul ya ayyuhal kafirun, pendek maghrib itu pendek. Lah kalau isya, zuhur, asar, isya itu adalah tergolong ausatil mufassal. Surat mulai An-Naba lanjutannya ini surat nomor 78 sampai surat Al-Lail surat 92 sebelum Ad-Duha. Nah, itu termasuk ausatil mufassal. Ausatil itu tengah-tengah. Kalau tiwalil panjang, kalau kisaril itu pendek. Nah, itu maksudnya ya. Dan kalau mau praktiknya, praktiknya ada di tabel ini. Nah, ini tabel ini ya, ini tabelnya yang Nabi lakukan. Salat sunah fajar, qobliyah subuh, al-kafirun al-ikhlas. Salat subuh, Nabi pernah ya, pernah sesekali. Surat rakaat pertama idza zulzilatil, rakaat kedua idza zulzilatil. Itu ya. Sampai-sampai katanya para sahabat, apakah Nabi menyengaja atau Nabi lupa? Kok dibaca ulang lagi? Nah, gitu ya. Jadi boleh-boleh subuh, tapi sesekali ya. Terus sholat di hari Jumat, subuh di hari Jumat, as-sajdah sama al-insan, duhur surat at-tariq, rakaat kedua al-buruj. Loh itu ya. Sholat asar sama dengan duhur, maghrib al-adiyat. Loh maghrib kan 3 rakaat, maka rakaat kedua di bawahnya al-adiyat jumlahnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat al-adiyat itu berapa ayat, maka rakaat keduanya bawahnya separuhnya. Jadi rakaat kedua lebih pendek, rakaat kedua lebih pendek. Ba'da maghrib al-kafirun al-ikhlas, isya asyam atau al-a'la, boleh rakaat pertama. Rakaat kedua al-alaq atau al-lail, rakaat kedua. Witir al-a'la al-kafirun al-ikhlas. Jumat boleh pilih dua kolom ini, al-a'la rakaat pertama, rakaat kedua hal apa ini al-ghasyiyah. Rakaat pertama al-jumu'ah, rakaat kedua al-munafikun, boleh dipilih. Terakhir hari raya Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama al-a'la sabihisma, rakaat kedua al-ghasyiyah. Ini dalil-dalilnya yang bercetak merah. Baik, ini praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dicontoh monggo ya, ya harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan ya. Baik, clear ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang tadi, materi tadi. Nah ini, baik, nomor 5, tidak perlu memperbarui niat ya. Jadi kalau sudah rakaat kedua, beda dengan rakaat pertama. Kalau rakaat pertama diawali dengan niat, dan niat tempatnya di hati bukan di lisan, maka rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tidak perlu mengulangi niat lagi. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang nah ini yang bakal rame ini. Uniknya di sini. Nomor 41 itu. Nah, itu Bapak Ibu, nomor 41. Iya. Iya. Takbiratul ihram. Iya. Rakaat pertama ada takbiratul ihram. Rakaat kedua tidak perlu takbiratul ihram. Jadi begitu sujud langsung sedekah. Takbiratul ihram kan begini. Ya. Jadi tolong dibedakan antara takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Jadi sujud berdiri itu intiqal, takbir perpindahan. Sedangkan kalau takbiratul ihram itu hanya di rakaat yang pertama saja. Ya. Baik. Bisa kita lanjutkan ini? Allahu Akbar, sama, cuman tanpa mengangkat tangan. Rakaat kedua langsung sedekap. Nah, setelah tasyahud rakaat kedua ketiga, betul itu. Ada lagi? Kita teruskan? Kita terus ya. No. Ya. Betul. Sholat 92. Iya. Kalau sholat wajib, ya. Kalau sholat wajib,
itu surat yang dibaca adalah surat yang setelahnya. Kalau salat wajib, misal rokaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, maka rokaat kedua adalah surat setelah kul ya ayyuhal kafirun. Jadi boleh ida ja'a, boleh tabat yada, boleh kul wallahu ahad, boleh kul audhu birabbil falaq, boleh kul audhu birabbin nas, setelahnya seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah boleh tidak urut, boleh gitu. Jelas ya? Baik. 41. Cara duduk tasyahud untuk sholat yang dua rakaat. Kita kan bingung, subuh kan dua rakaat, jumatan juga dua rakaat, bahkan sholat-sholat sunnah yang lain juga dua rakaat. Lah itu duduknya itu iftiras atau tawarruk. Nih. Kalau misalnya ada imam yang tidak tahu ini, artinya sholat wajib rakaat pertama surat kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua suratnya inna atoina, mundur. Ya, mundur ya. Ya. Ya, maka dalam hal ini boleh diingatkan makmumnya setelah sholat. Setelah sholat ya, setelah salam, setelah sholat diingatkan. Kalau bisa sholat wajib itu sunnahnya adalah petunjuknya surat yang dibaca setelahnya, itu diingatkan. Tapi sholatnya sah, bukan tidak sah. Sah loncat, betul. Misalnya kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua loncatnya itu misalnya ke idza jaa, idza zulzilatil, lompatnya jauh, nggak apa-apa, sah sholatnya. Cuman setelahnya diingatkan ya. Baik, kecuali kalau sholat sunnah terawih, nah itu nggak masalah. Tapi kalau sholat fardu subuh sampai isya ini, maka urut nomornya. Lihat aja Bapak Ibu sekalian tadi urutan-urutannya ya. Baik, nah cara duduknya gimana kalau sholat yang dua rakaat? Pendapat pertama duduknya tawarruk, baik di pertengahan sholat maupun di akhir sholat. Pertengahan sholat maupun akhir sholat, ini pendapatnya Imam Malik. Contohnya sholat maghrib tiga rakaat, menurut Imam Malik ya, rakaat yang kedua yang tahiyat ya, rakaat kedua tahiyat itu tawarruk. Sudah, setelah tahiyat teruskan dua rakaat, ini rakaat kedua, bangkit lagi, Allahu Akbar, rakaat ketiga ya, duduk lagi kan maghrib, maka tawarruk lagi. Ya, bisa dipahami? Jadi pendapatnya Imam Malik ini tidak mengenal iftiras. Semuanya tawarruk. Dzuhur rakaat kedua tawarruk. Asar rakaat kedua tawarruk, masuk lagi kakinya. Sama. Tidak mengenal iftiras. Nah, itu ya. Lah pendapat ini harus kita hargai. Ini pendapatnya Imam Malik. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Ahmad. Minta tolong Abu Hurairah yang catatan kaki nomor 4 ini, riwayat Imam Ahmad nomor 4151 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Coba 4151 Ustaz ya. Ya, 4151. Ini pendapatnya Imam Malik ya. Ibu-ibu bisa melihat saya tadi. Saya enggak lihat. Caranya gimana ya? Bisa lihat ya. Iya. Baik. Tapi ibu-ibu tahu ya duduk tawarruk kan? Loh, gak mungkin lah, masa gak tahu ya. Duduk tawarruk yang duduk akhir itu bu, yang kakinya dimasukkan, dia kaki kiri dimasukkan berada di bawah kaki atau betis kanan. Kalau iftiras itu yang telapak kaki kiri diduduki oleh maaf pantat kita, itu iftiras ya. Lah ini pendapat pertama itu tidak mengenal iftiras, tawarruk.
rokaat kedua tawaruk, rokaat keempat tawaruk. Itu kalau sholat duhur, asar, isya. Rokaat kedua tawaruk, rokaat ketiga tawaruk kalau sholat maghrib. Bahkan rokaat apa ini, sholat subuh tawaruk. Ya. Pokoknya pendapat pertama ini tidak mengenal istilah iftiros. Jadi duduknya itu terus dimasukkan terus. Ketika tahiyat loh ya, ketika tahiyat maksud saya. Nah, bisa dipahami ibu-ibu? Bisa ya? Ya, kenapa bu? Iya, bisa dipahami ya? Bisa ya, baik-baik, bisa dipahami ya. Jadi tolong apa ini diilustrasikan sendiri saja, karena ibu-ibu tidak bisa melihat praktek saya tadi. Jadi kalau sholat gini aja, sholat duhur, asar, isya kan sama-sama 4 rakaat nih. Duhur, asar, isya kan 4 rakaat. Perhatikan ibu-ibu. Duhur, asar, isya 4 rakaat. Rakaat kedua biasanya panjenengan duduknya apa? Rakaat kedua. Ngeling ke sini. Rakaat kedua. Suruh ngeling ke sana. Iftiros kan? Ah ini enggak, ini tawarruk. Tawarruk rakaat kedua ketika tahiyat itu. Rakaat keempat tawarruk lagi. Nah, jadi tidak mengenal istilah iftiros. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya. Dalilnya ayo dibaca 4151 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud di pertengahan dan akhir salat. Sedangkan kami menghafalkan dari Abdullah ketika dia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan itu kepadanya. Jika beliau duduk di pertengahan sholat. Nah, apabila duduk di pertengahan sholat, lanjut. Dan akhirnya di atas telapak kirinya, beliau membaca. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kakinya di bawah, yaitu betis, betis kanan, telapak kaki kirinya. Teruskan lanjut. Beliau membaca, segala penghormatan hanya milik Allah, juga selalu juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan berkahnya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan atas kita dan para hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia melanjutkan, kemudian jika berada di pertengahan sholat, beliau bangkit setelah selesai dari membaca tasyahud, dan jika dia dan jika di akhir sholat beliau berdoa setelah membaca tasyahudnya apa yang digendaki oleh Allah untuk berdoa, kemudian salam. Nah, tadi di awal-awal sudah kita dengarkan. Jadi duduknya itu tawarruk, pertengahan maupun akhir itu tawarruk, Bapak Ibu sekalian. Ini pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang kedua, kita lihat yang ada di layar. Pendapat yang kedua, duduk iftiros dilakukan pada tasyahud awal atau pertengahan maupun akhir. Ini kebalikannya yang pertama ini. Jadi kalau yang pertama tidak mengenal iftiros, sedangkan pendapat kedua tidak mengenal tawarruk. Contoh, sholat subuh iftiros, sholat zuhur, asar, isya, rakaat kedua tahiyat iftiros, rakaat keempat iftiros. Iftiros terus, tidak kenal tawarruk, enggak kenal. Kebalikannya nomor satu. Itu yang nomor dua itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ya, baik. Jadi ini pendapat kedua. Mana dalilnya? Dalilnya itu riwayat Ibnu Hibban. Kita lihat di sini. Itu sengaja saya tulis dengan tulisan warna merah itu. Ya. Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Saya tulis Latinnya aja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa ini enggak kelihatan di sini. Idza jalasa fir rak'ataini iftarasyal yusra wa nasabal yumna wa yusbal yum wa nasabal yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada dua rakaat, beliau duduk iftiras dengan membentangkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki kanannya.
jadi tidak mengenal tawarruk. Termasuk maghrib, rakaat kedua tahiyat iftiras, rakaat ketiga tahiyat iftiras lagi. Dan bapak ibu kalau berada di Mekah sama di Madinah, rata-rata semuanya itu enggak pakai tawarruk, kebanyakan iftiras. Balik-balik tak lihat kalau di sana orang sholat, sholat isya itu jadi kita itu miring sendiri, tawarruk sendiri, desa yang anu. Mereka tidak, karena iftiras semua. Oh, rupanya kebanyakan mayoritas di sini pakai pendapatnya, khusus duduk lah ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, itu ya, itu nomor dua ini. Nomor tiga, nah ini nomor tiga ini jalan tengah. Nomor tiga ini jalan tengah. Yang ketiga ini, pendapat yang ketiga. Baterainya habis. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang ketiga. Ya. Pendapat yang ketiga, kenapa mas? Baterainya habis. Oh. Pendapat yang ketiga, duduk iftiras pada tasyahud pertengahan dan tawarruk pada tasyahud akhir. Ini yang kita pakai. Panjenengan pakai ini. Salat zuhur, salat asar, salat isya, 4 rakaat kan? Tahiyat tasyahud rakaat kedua iftiras, rakaat keempat baru tawarruk. Itu pendapat ketiga. Ya, maghrib juga begitu. Rakaat kedua kan tahiyat iftiras, rakaat ketiga tawarruk lagi dimasukkan. Nah, itu yang kita lakukan setiap kali kita sholat. Rupanya kita pakai pendapat ketiga. Siapa pendapat yang ketiga? Imam Syafi'i. Panjenengan ini ikut Imam Syafi'i mazhabnya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Makanya kita enggak boleh fanatik kepada mazhab. Fanatik itu kepada dalil. Selama dalilnya sahih, sami'na wa atho'na. Ah, gitu ya. Baik. Lah, pendapat yang keempat saya enggak cantumkan di sini. Enggak ada di sini tambahan. Pendapat keempat adalah pendapat yang ini, pendapat yang keempat. Jika tasyahudnya dua kali, tahiyatnya dua kali, seperti zuhur, seperti asar, itu kan tahiyatnya dua kali, seperti apa ini, isya ya, seperti maghrib ya, maka duduk akhirnya adalah tawarruk. Duduk akhirnya. Jadi kalau zuhur rakaat keempat, kalau asar rakaat keempat tawarruk, kalau isya rakaat keempat tawarruk, kalau maghrib rakaat ketiga tawarruk. Ya. Namun jika tasyahudnya itu satu kali, salat yang tahiyatnya satu kali, Jumatan tahiyatnya satu kali, salat subuh tahiyatnya satu kali, salat tarawih dua rakaat salam dua tahiyatnya satu kali, salat duha tahiyatnya satu kali, maka duduknya adalah iftiras. Iftiras. Jadi diingat-ingat ya, pendapat keempat ini, kalau sholatnya itu cuman salamnya, mohon maaf, tahiyatnya satu kali, Jumatan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya, itu yang tahiyatnya satu kali, sholat Raweh, tahiyatnya satu kali, maka duduk akhirnya adalah iftiras. Ustadz, witir, Ustadz, sholat witir. Witir itu kan tiga rakaat, ada yang tiga rakaat langsung, nggak pakai duduk, maka duduknya iftiras, karena tahiyatnya satu kali. Sekarang ada yang witir tiga rakaat, tapi dibagi dua, dua rakaat salam, terus nambah satu rakaat lagi salam. Nah, duduknya gimana ini? Maka duduknya sama-sama iftiras. Kenapa? Karena yang dua rakaat itu juga tasyahudnya satu kali, yang nambah satu rakaat tahiyatnya juga satu kali. Kecuali kalau witirnya yang 9 rakaat. Nabi pernah melakukan witir 9 rakaat. Jadi witir dulu 9, terus tahajud 2. Tahajudnya ditaruh setelah witir. 9 plus 2. Jadi bukan 2 plus 9, enggak. Bukan tahajud terus witir, enggak. Witir plus tahajud.
Itu Nabi lakukan sembilan itu caranya. Rokaat pertama berdiri, rokaat kedua berdiri, tiga berdiri, empat berdiri, lima berdiri, enam, tujuh, delapan duduk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu sampai innaka hamidum majid. Allahu Akbar, berdiri lagi. Rakaat ke-9. Duduk lagi, tahiyat lagi. Berarti tahiyatnya dua kali. Persis kayak maghrib. Maghrib itu kan duduknya 3, 2 dan 3. Lah ini tidak. Duduknya 8 dan 9. Tahiyat akhirnya. Lah kalau kayak gini karena tahiyatnya dua kali, maka duduk akhirnya adalah tawarruk. Ya, jadi ini pendapatnya siapa Ustaz yang keempat? Pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal Hambali. Ya, jadi setiap sholat yang dua rakaat tahiyatnya pokoknya satu kali, tahiyatnya satu kali itu iftiros. Kalau tahiyatnya ada dua kali maka tawarruk. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Monggo silakan yang mau tanya. Ayo, sebelum tak lanjutkan 42. Monggo. Pendapat yang terakhir kalau yang 4 rakaat berarti tasyahud pertamanya iftiros. Yang akhir tawarruk. Tawarruk. Tawarruk kan ada dua tahiyat. Sama dengan Imam Syafi'i yang ini ya. Iya, sama. Jadi kombinasi. Ya, kombinasi antara pendapat yang kedua sama pendapat yang ketiga itu pendapatnya Imam Ahmad. Jadi khusus yang tahiyatnya satu kali itu iftiros. Kalau tahiyatnya dua kali maka rokaat yang terakhirnya itu tawarruk. Ibu-ibu ada yang mau bertanya barangkali belum jelas? Sebelum saya lanjutkan nomor 42, silakan pakai mic-nya kalau belum jelas. Silakan. Ya, pakai mic-nya, pakai mic-nya. Monggo. Ayo, tafadhali. Silakan. Mumpung belum anu ini, enggak apa-apa, tiap poin kita buka tanya jawab. Silakan, Bu. Jelas, Bu? Oh, sudah jelas toh ini. Oh, sudah jelas, alhamdulillah. Oh, apa enggak ada mic-nya? Ada mic-nya kok. Silakan, silakan gantian, gantian. Kalau di sini ada dua istri gantian, gantian. Jangan rebutan. Iya, istri pertama dan istri kedua gantian, gantian. Silakan. Sweet dulu. Oh, duduk, duduk. Ya, sholatnya sambil duduk di kursi misalnya. Bagaimana tahi? Oh, di bawah. Di bawah apa di kursi, Bu? Di bawah. Di bawah. Baik. Baik. Kalau ini khusus bapak dan ibu ini tidak dibedakan. Kalau sholatnya itu di lantai bukan di kursi, sambil duduk, ya. Maka dalil yang sahih, dalil yang sahih dalam kitab silsilah hadis sahih itu duduknya adalah at-tarabbu'. Apa itu at-tarabbu'? Bersila. Silo. Bersila, Bu. Bersila. Ibu bisa sila kan? Nah, itu duduknya itu. Tetapi kalau tidak mampu at-tarabbu' bersila, maka boleh menselonjorkan kakinya menghadap ke arah kiblat. Boleh. Sambil ditutup, tertutup. Boleh diselonjorkan kakinya. Boleh. Itu kalau duduknya di lantai. Gitu ya. Jelas, Ibu yang tanya? Ibu yang tanya sudah jelas? Baik. Yang lain silakan. Mumpung belum tak lanjutkan nomor 42. Cukup? Baik. Alhamdulillah. Kalau sholatnya tidak di lantai, bisa kan di tempat di kursi? Kursi. Kalau sholatnya itu di kursi, maka dalam hal ini tentunya kita tidak mampu kan untuk bersila, ya silo karena mampu. Maka cukup bapak tetap duduk aja, ya tetap seperti orang duduk, terus kemudian tasyahud, kemudian salam. Kalau misalnya bukan di kursi, tapi di kasur.
kasur. Kalau panjenengan bisa bersila, bersila. Panjenengan bisa menghadap arah kiblat sambil bersila, seperti itu. Tapi kalau tidak bisa bersila, maka cukup kakinya itu dibentangkan, diselonjorkan ke depan ke arah kiblat. Baru kemudian dia sholat. Gitu Pak ya? Baik. Cukup? Duduk tasyahud ini ya kalau bersila. Apanya itu? Kalau bersila, kalau posisi duduk tasyahud apa? Tasyahud awal antara dua sujud dan seterusnya. Kalau dia bisa sujud ketika duduk bersila, dia bisa sujud, lalu dia bisa duduk iftiras antara dua sujud itu, maka itu jauh lebih baik. Ini yang saya katakan dia tidak bisa, artinya hanya duduk saja. Dia nggak bisa sujud dan dia tidak bisa merubah kakinya, artinya mungkin karena sakit dan seterusnya. Itu ya. Jadi contohnya adalah kalau dia bisa bersila seperti ini, sholat sila. Ternyata dia bisa sujud. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Kalau dia bisa iftiras, ya tentu lebih baik. Allahu Akbar. Sila. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Apakah ada hadis lain yang tidak bisa duduk iftiros yang duduknya bersila, atau yang bisa duduk iftiros posisi duduknya juga iftiros pada saat sholat? Kalau duduk. Oh, jadi gini, artinya bersila nggak bisa? Oh, bersila lebih bisa. Iya, petunjuknya Nabi bersila. Pertanyaannya Nabi bersila. Andai kata dia tidak bisa silo bersila, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Enggak apa-apa iftiros. Dari awal iftiros. Enggak apa-apa. Saya juga tidak mengingatkan ada jamaah itu. Khawatir ada hadis lain, jadi belum diingatkan. Baik. Kalau tidak ada uzur, kita sholat sambil dulu. Sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah boleh, meskipun tidak ada uzur, hanya saja pahalanya separuh dari berdiri pahalanya. Kalau sholat wajib, maka wajib berdiri, karena berdiri itu termasuk rukun sholat. Kalau sholat fardu, sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah tahajud, padahal kita nggak kena uzur, kita pilih langsung duduk atau berbaring. Kalau berbaring separuh dari duduk pahalanya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Khusus sholat wajib, kecuali kalau terkondisikan nggak bisa karena sakit, maka pilihannya adalah boleh duduk, boleh duduk. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca tasyahud. Nah itu dilihat itu. Nih tasyahud itu versinya, lihat itu yang ada di layar. Mau pilih yang mana? Ada 3 versi di situ. Catatan kaki yang warna merah, Anda lihat Sahih Muslim nomor 402 dari sahabat Ibnu Mas'ud. Lafadznya begini, lafadznya yang nomor 402. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Belakangnya sama. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu alla. Belakangnya sama, cuman depannya tok yang beda-beda. Sekarang yang Sahih Muslim 403 dari Ibnu Abbas, lafadznya begini: At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Boleh, mau pilih yang mana? Belakangnya sama, KB bener. Ya, yang salah yang enggak salat. Ya, itu ya. Terakhir Sahih Muslim nomor 404 dari Abu Musa, lafadznya attahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Kayaknya enggak pernah ini pakai yang nomor 3 ini. Roto anu ya, apa? Dibolak-balik ini ya. Attahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Oh, ya. Baik, jadi kalau saya kebiasaan pakai yang pertama memang. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamualaikum. Apa-apa. Tapi teman-teman kita nahdiin itu pakai yang ini. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Nah, itu. Apa-apa. Jelas Ibu-ibu? Jelas ya. Baik. Kan sudah ada itu di situ, apa ini tulisannya. Silakan dipilih versinya
ya, untuk menghidup-hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut cara tasyahud. Nah, ini. Oke, baik. Ya, jadi memang ada yang mengatakan, disebutkan dalam buku Sifat Salat Nabi, ketika Nabi masih hidup itu bacaannya Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi telah tiada, telah wafat, itu bacaannya Assalamualan nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus mana yang benar? Setahu saya fatwa ulama sekarang mau dibaca Assalamualaika Nabi pernah ajarkan, mau dibaca Assalamualan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu juga dibenarkan dalam syariat. Apa-apa? Boleh. Sah. Terserah mau yang mana, ya. Saya lebih memilih pendapat Assalamualaika ayyuhan nabiyyu, karena kuatnya pendapat yang mengatakan apa yang Nabi ajarkan tentunya Nabi sudah tahu kalau usia beliau akan yaitu selamanya. Maka ini juga berlaku untuk umatnya sampai akhir zaman. Assalamualaika ayyuhan. Enggak apa-apa kalau dibaca Assalamualan nabiyyi. Boleh, boleh. Kita lanjut. Cara tasyahud. Nah ini. Satu, yang A dilihat yang A. Ketika duduk tasyahud, tangan kanan berada di atas paha atau lutut kanan. Boleh di paha, boleh di lutut, boleh. Tangan kanan ya. B, tangan kiri di atas paha atau lutut kiri. Ini ya, tangan kiri. C, posisi telapak tangan membentang. Membentang itu maksudnya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi tidak digenggam begini, enggak, tapi dibentangkan. Nah, semuanya. Baik. Terus poin D, semua jari menghadap ke kiblat. Nah, itu. Itu poin A, B, C, D itu ada di catatan kaki nomor 9. Kita tarik nomor 9. Lah itu Sahih Muslim nomor 579 dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan aja biar tuntas. Yang E lah ini. Boleh menggenggam semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk kanan yang mengarah ke kiblat. Boleh seperti ini. Boleh digenggam semua. Semua jari digenggam oleh ibu jari. Boleh begini. Ujung jari telunjuk kanan menghadap ke kiblat. Boleh. Yang F, boleh juga menggenggam jari kelingking dan jari manis tangan kanan lalu membentuk lingkaran dengan jari tengah dan jempol serta mengisyaratkan jari telunjuk ke kanan, telunjuk kanan ke kiblat. Jadi seperti ini. Ya, jadi ibu jari dengan jari tengah itu menyentuh membentuk lingkaran. Nah, seperti ini membentuk lingkaran. Nah, kalau tadi kan begini, ini tidak membentuk lingkaran. Boleh. Itu dalilnya catatan kaki nomor 10 nanti. Pandangan mata ke arah jari telunjuk. Pandangan mata. Jadi tidak ke tempat sujud, tapi ke arah jari telunjuk. Nah, ke arah jari telunjuk. Ya, baik. Terus Yang H, para ulama berbeda pendapat. Nah ini rame lagi ini, mengenai kapan mulai berisyarat dengan jari telunjuk. Ya, mulainya itu loh, asyhadu alla atau attahiyatul atau gimana? Nih. Hanafi dulu. Nih. Hanafiyah berpendapat dimulai sejak la ilaha illallah. Contohnya awalnya kan gini, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah. Jadi mulai itu ashhadu an la, lah mulai la ilaha illallah, ashhadu an la, itu Hanafi. Jadi mulai awal itu tangannya enggak gini,
nunggu kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya, Allahumma shalli ala muhammad dan seterusnya. Untuk yang maliki, sejak awal tasyahud hingga akhir, begitu duduk, tek biatul mubarakatus sholawatut, begitu duduk langsung ngaco, itu maliki. Jadi panjenengan ini versinya banyak. Kadang ikut Syafi'i sholatnya, kadang Maliki. Itu yang benar. Jadikan sholat Anda itu sholat yang berdalil. Oh, itu loh ya. Sholat yang berdalil. Ya. Mau pakai ini dalilnya ini, mau pakai ini enak. Jadi kita tidak diuplek-uplek sama mazhab. Yang penting dalilnya sahih. Sami'na wa atho'na. Yang apa itu? Oh boleh, 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 boleh. Tidak apa-apa. Syafi'i dimulai sejak ilallah. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salin. Awas ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai. Illallah. Mulai. Itu Syafi'i. Ya, baik. Hambali, anabila, anabila, hambali, hambali, berpendapat. Sejak ada kata Allah, attahiyatu lillah, lillah ini Allah, attahiyatu lillah. Beda sama Maliki, kalau Maliki begitu duduk langsung diacungkan. Pak, Bu, maaf ya, maaf. Ndak pakai begini, kita genggam gini aja, diam aja, sah sholat. Karena ini sunnah, tidak rukun sholat. Dia mengacungkan ini bukan rukun sholat. Jadi makanya kalau ada orang kita lihat ada baru begini, saya pernah lihat di Mekah itu sama di Madinah, begitu duduk attahiyatul sudah, cuma sekian terus tutup lagi, hanya sekilas begini kan terus tutup lagi. Kita tidak mulai dari awal attahiyatul mubarakatus sholawatut sampai innaka hamidum majid, sampai baca doa gini terus, gak apa-apa. Itu pendapatnya Imam Malik, nggak apa-apa. Sedangkan mereka nggak tahu, saya pakai pendapat mereka, pakai pendapatnya siapa. Jadi cukup attahiyatul mubarak, attahiyatul lillahi wassalawatu wa thayyibat, hanya itu aja. Entah dia bacanya mengangkatnya sampai dimulai di pada saat kapan, yang jelas cuman sekedarnya terus ditutup lagi. Intinya ini sunnah. Makanya saya heran kalau ada orang bertengkar ya, gontok-gontokan masalah, ini digerakkan, ini diputer-puter, ini diem, gak pakai gini pun sah, sah, gak pakai gini tuh sah. Karena ini sunnah, bukan rukun sholat ya. Baik, lanjut, lanjut. Nah itu pendapat yang kuat, pendapatnya adalah Malikiyah. Ya, tentunya ini ada pendapatnya, ini ada catatan kakinya ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya, itu kalau di bukunya Syekh Albani, gerak, gerakan. Gerakan, tapi pendapat ulama yang lain, lihat catatan kaki nomor 12. Nah ini kita lihat di sini, nanti bisa dicek ya di sini ya, tinggal diklik ini keluar nanti Google-nya muslim.or.id cara tasyahud awal dalam sholat. Nah nanti ketemu di sini pendapatnya siapa para alim ulama ya, bahwasanya nggak perlu apa itu menggerak-gerakan, kecuali Bapak Ibu. Ada pendapat yang mengatakan kalau di masjid itu jamaahnya sudah terbiasa memandang dengan pandangan seperti itu, gak apa-apa. Sebab ada beberapa jamaah itu kita mencoba mengikuti sunnah Nabi, karena ada dalilnya soalnya, digerakkan, kadang-kadang yaitu dia gak mau dekat sama kita, bahkan kadang-kadang dia menganggap kita sudah dianggap radikal ini. Ya, ini alirannya Wahabi nih sudah ya, itu ya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Diam. Jumhur ulama diam. Tidak digerakkan. Jumhur ulama bukan menggerakkan. Itu diam. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 44, membaca salam dan solawat kepada Nabi saat tasyahud. Nah, ini tolong bedakan ya, salam sendiri, solawat sendiri. Salam sendiri, solawat sendiri. Ini bedanya. Salam kepada Nabi.
lafaz salam kepada Nabi adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salam yang dibaca tasyahud salat. Boleh juga membaca, nah ini yang tadi ditanyakan Pak Wafi, assalamu ala nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalilnya ini. Ya, kalimat salam itu bermakna Allah yang menyelamatkan, menjaga dan menolong nabinya. Ini dikatakan dalam kitab Syarhul Mumti. Ini pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti. Jadi yang dimaksud dengan assalamu alayka, semoga keselamatan kepadamu wahai nabi, itu maknanya adalah Allah yang menyelamatkan, menjaga dan menolong nabinya. Nah itu. Adapun kalau solawat beda. Solawat ini, nah ini ya, Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan itu. Yang ada di layar itu, murotalnya itu, kita dengarkan. Yang ada di layar itu surat 33 Bapak Ibu sekalian, ayatnya 56. Insya Allah Bapak Ibu sering mendengarkan ayat ini. Kita dengarkan, lihat teksnya, lihat teksnya. Yang ada di layar, Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas sekalian. Ya, silakan Abu Hurairah, ayo. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, terus? Wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya, perintahnya. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, baik. Ada ulama yang mengatakan solawat dari Allah itu rahmat. Solawat dari malaikat, ampunan. Sedangkan solawat dari manusia artinya doa. Namun, saya ngikuti pendapat yang ini. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan solawat itu lebih spesial daripada rahmat. Lihat saja para ulama sepakat mendoakan rahmat pada setiap orang beriman. Namun mengenai solawat kepada selain Nabi, para ulama beda pendapat. Apakah boleh ataukah tidak? Kalau doa itu bermakna rahmat, maka tentu tidak ada perbedaan. Sebagaimana kita, nah ini, sebagaimana kita mendoakan seseorang dengan rahmat, yang berarti juga boleh kita bersolawat padanya. Semoga solawat pada orang tersebut dari Allah. Seperti itu doanya. Padahal Allah menyebutkan solawat sendiri dan rahmat sendiri dalam Al-Baqarah ayat 157. Kita dengarkan. Jadi tolong dibedakan, solawat sendiri, rahmatnya Allah sendiri. Jadi kalau dikatakan Allah bersolawat itu maknanya Allah memberi rahmat, maka tidak setuju ulama. Ya. Solawat itu sendiri lebih spesial. Solawat itu derajatnya lebih tinggi daripada rahmat. Saya ulang ya, solawat, solawat Allah lebih tinggi derajatnya daripada rahmat. Dalilnya Al-Baqarah 157. Kita dengarkan murotalnya Al-Baqarah 157. Ayatnya itu dibedakan oleh Allah. Kita dengarkan Al-Baqarah 157. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat Bapak Ibu sekalian, sebentar. Di dalam ayat ini disebutkan ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim, shalawat dari Rabb-nya, wa rahmah dan rahmat. Solawat dikedepankan, rahmat di belakangnya. Solawat lebih tinggi daripada rahmat. Ya ini ayatnya. Oleh karena itu kesimpulannya, solawat tidak sama dengan rahmat. Pengertian yang paling bagus mengenai solawat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Aliyah rahimahullah, solatullahi sana'uhu alaihi indal malaika. Solawat itu kalau dari Allah, maksudnya pujian Allah pada Nabi di sisi malaikat. Wasolatul malaika addu'a, sedangkan solawat dari para malaikat adalah doa. Jadi kalau dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya bersolawat, maknanya Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat dan malaikat mendoakan ampunan untuk Nabi kita. Jadi tolong dibedakan solawat Allah dengan solawat para malaikat. Nah, itu maknanya. Baik.
Jadi kalimat Allahumma sholli alaihi, ya Allahumma sholli alaihi, ya Allah semoga sholawat untuk beliau, maksudnya pujilah beliau di sisi makhluk yang maha mulia, yaitu para malaikat. Bacaannya sholawat. Nah, ayo dipilih, dipilih. Mau pilih yang mana ini? Mau pilih yang mana? Ya. Ustaz gak ono sing ndak ta Ustaz. Ya. Ya, kita lihat nih versinya, versinya. Versi pertama nih, versi pertama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling kuat ini, nomor satu ini. Ini yang paling kuat, pendapatnya yang paling kuat. Innaka Hamidum Majidnya dua kali. Ini yang paling kuat. Versi kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali. Nah ini ya, enggak pakai wa. Kama sholaita, kalau ini kan pakai wa ala ali, ini enggak. Kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah ininya, kama barokta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Versi nomor tiga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik, enggak pakai Allahumma. Kalau ini pakai Allahumma, ini langsung. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bedanya enggak pakai Allahumma. Versi keempat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim, enggak pakai innaka Hamidum Majid. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada tambahan fil alamina. Nah, itu ya. Versi berikutnya. Ah, ini jarang, ini jarang. Ayo, jarang dihafalkan Bapak Ibu, dihafalkan. Ini jarang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini ya. Ingat ya. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang bagus itu yang ini Bapak Ibu. Yang terakhir ini, ini mendoakan anak keturunan sama istri-istrinya Nabi ini. Yang terakhir ini, tolong dihafalkan ini yang terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah berikanlah, yaitu pujian kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat, yaitu istri-istrinya dan keluarganya. Kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Berikan berkah ya Allah kepada Nabi Muhammad, istri-istrinya dan keluarganya, anak keturunannya. Kama barokta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sing paling pendek itu yang terakhir. Nah, iki sing diinteni ya. Ini yang ditunggu, ini yang paling akhir, ini paling pendek ini. Ini paling pendek ini ya, ini ya. Ini atasnya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai abdika wa rasulika. Yang kedua, kama barakta ala ali Ibrahim. Enggak pakai innaka Hamidum Majid. Tambah yang ini lebih pendek. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Selesai. Koyo iki enak iki Ustaz. Ini yang cepat ini. Ambillah yang paling atas Bapak Ibu. Sesekali mendoakan yang tadi keluarga Nabi. Nah, yang paling atas ya. Baik. Kita lanjut yang innaka Hamidum Majidnya dua kali. 45, membaca doa sebelum salam. Nih, coba Abu Hurairah baca yang keras yang ada di layar ini, dibantu dari sahabat Abu Umamah, silakan. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma, silakan. Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengarkan dikabulkan? Qala jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat, silakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab,
doa yang dipanjatkan di tengah malam, yang akhir dan di akhir sholat wajib. Nah, ini pendapat yang kuat sebagaimana yang katakan Ibnu Taimiyah, wadubur sholawatil maktubat itu sebelum salam, yang dibaca setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Lah apa saja doanya, ini versinya panjang, monggo silakan ini dihafalkan semua. Ustaz ini tak baca semua, boleh? Boleh ini, enggak, bukan dipilih salah satu, kalau ini dibaca semua boleh. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik. Terus yang kedua, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman kabira, ya, atau zulman kasira, boleh. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Khusus yang kedua ini Bapak Ibu, ini Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Katanya Nabi, kalau kau baca ini, maka setelah baca ini semua dosamu dihapus oleh Allah. Sebanyak apapun dosamu dihapus. Makanya dihafal, dihafalkan. Ya, terus ini lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah, lakukan perhitungan pada diriku nanti di hari kiamat dengan perhitungan hisab yang mudah. Allahumma, jadi tahiyat ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, itu ya, dihafalkan ini. Terus, ya, nah, ini kata, ini keterangannya ya, keterangannya bukan doanya. Lah ini keempat ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Apa ini? Kok enggak kelihatan ya? Ma lam a'mal ba'du. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan yang pernah aku perbuat dan dari kejahatan yang belum aku perbuat. Nah, ini ya. Kelima. Nah, ini yang kelima ini, yang kelima. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad. Ya, saya ulang ya, disambung semua. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Oh itu ya. Yang keenam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya. Yang berikutnya, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Ya, dan seterusnya ya, panjang itu ya. Koyo iki gak ono sing ngapalno nek iki koyo ya. Yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh, yang kedelapan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Sembilan. Iki marine jam piro Ustaz salate? Nabi ajarkan. Panjang ini, panjang. Ini pun ada yang enggak kecatat ini, ada yang enggak masuk ini. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Itu belum ini, belum ada di sini. Belum ada. Minal ma'sami wal maghram. Oh, ya. Baik, wallahu a'lam wa bisawab. Baik, cara mengucapkan salam. Caranya Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu terkait salam. Salam termasuk rukun sholat, sehingga orang yang meninggalkan salam, baik sengaja maupun lupa, sholatnya batal. Ini dalilnya, dalilnya. Miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, kunci sholat itu bersuci. Yang mengharamkan takbiratul ihram, yang menghalalkan adalah salam. Baik. Nomor dua, salam statusnya rukun sholat itu salam yang pertama. Yang noleh ke kanan itu rukun sholat, yang noleh ke kiri itu bukan rukun sholat. Ya, intinya salam adalah assalamualaikum warahmatullahi. Lah ini ada tata cara. Ini lima tata cara. Satu, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kanan dan noleh kiri. Ini dalilnya. Ini dalilnya.
Dua. Nomor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salam yang pertama, kanan. Terus, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri ini, ke kiri. Jadi ke kirinya gak pakai wabarakatuh. Dan ini yang paling kuat. Dan imam-imam di Mekah Madinah pakai yang nomor dua ini. Ya, baik. Yang ketiga. Ini juga paling kuat, nomor tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan kiri sama, enggak pakai wabarakatuh. Ini juga kuat. Ya. Yang nomor empat, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Salam kedua mengucapkan assalamualaikum. Jadi ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya assalamualaikum. Udah itu aja. Yang nomor lima unik nomor lima. Ini kalau ada imam pakai nomor lima bingung jamaahnya. Ya, salam sekali hanya ke kanan mengucapkan assalamualaikum. Menoleh sedikit ke kanan. Nah ini dia ke arah depan dengan menoleh sedikit ke kanan. Jadi prakteknya begini. Assalamualaikum. Selesai. Saya pernah diimami imam seperti ini. Ya, ternyata imamnya assalamualaikum. Makmumnya, saya ngikuti imam, mong imamnya mengucapkan itu assalamualaikum. Makmumnya subhanallah. Saya bilang wis mari salati. Wis mari, sudah selesai ya. Itu langsung gempar itu. Kok enggak pakai anu ke kiri assalamualaikum? Iya, beliau itu pakai dalil. Nah ini dalilnya, riwayatnya riwayat Daruqutni, disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Seyogyanya imam sebelum sholat nyampaikan ke makmum, di akhir sholat ucapan salam saya akan memakai riwayat Daruqutni. Oh. Menoleh sedikit ke kanan. Ya itu, siap-siap makmum. Assalamualaikum. Nah sudah, ya. Ada ya? Di Jakarta juga bahkan ayat yang mau dibaca badan Hamas badan apa itu disampaikan. Disampaikan. Kalau bisa Al-Muhajirin dicoba. Iyalah. Lah kita belajar ensiklopedia salat bertahun-tahun. Iya, ya dipraktekkan. Iya. Itu siap ya? Itu ya, pakai riwayat Daruqutni ya, disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Wah, mantap ini imamnya ya. Kesalahan ketika salam. Nah, ini kesalahannya ya. Satu, membuka tangan kanan dan tangan kiri ketika noleh. Ini begini ya, salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada enggak? Ada. Assalam. Ini kata Nabi seperti ekor kuda, gak boleh. Yang kedua, kebiasaan ini pernah dilakukan sebagian sahabat di zaman Nabi. Oh enggak, bukan kedua. Ini penjelasannya, nah ini. Jadi seperti ke apa ini? Ya ini, seperti keledai yang suka lari. Nah, dalam riwayat yang lain seperti ekor kuda. Nah itu ya, wallahu a'lam wa bishawab. Tuntas materi kita Bapak Ibu sekalian. Tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat, karena itu bid'ah. Sholatnya nggak batal, cuman sholatnya tidak sempurna pahalanya, mengurangi pahala sholat, karena itu bid'ah. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan, masih ada. Sudah selesai. Oh, masih ada lagi. Tentang sholat masih banyak. Kan ini sudah selesai salam, zikir belum zikir. Ah, zikir. Ustaz, sudah. Ustaz, sebentar. Ya, monggo Pak Pras dulu. Monggo Pak Pras. Terkait sholat jenazah. Iya. Kalau sebagian besar di negara itu salamnya sekali ke kanan. Iya. Indonesia salamnya dua kali. Iya. Anda sempat bingung waktu makmum. Iya. Misalnya ini masih dua kali, padahal imamnya satu kali. Bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Jadi, dua pendapat yang disampaikan tadi itu sama-sama sahih.
Ketika sholat jenazah boleh salam satu kali ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Boleh dua kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Adapun kalau kita sholat di Saudi, di Mekah, Madinah, itu salamnya sekali. Maka kita ngikuti imam, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ikuti imam itu. Tapi sesekali kalau di Indonesia salam sekali, nggak apa-apa, boleh. Ada yang aneh. Pernah saya mengikuti sholat jenazah, saya jadi makmum, imamnya salamnya sekali ke kanan, ya seperti imam-imam di Masjidil Haram. Ternyata makmumnya nambahin sendiri, assalamualaikum, ke kiri, ya. Nah terus gimana ini? Ya ini kesalahan, karena apa? Imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan nambahin sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Pak. Setelah materi sholat, apalagi? Setelah materi sholat. Oh iya, kitabnya masih banyak. Kita belum. Nanti ada. Sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah itu apa? Terus kemudian juga ada pembahasan masalah gerakan-gerakan yang dianggap membatalkan sholat padahal tidak dan seterusnya. Itu ada. Ini ditutaskan dulu. Ustaz, untuk pemirsa FB sama YouTube meminta PDF-nya. PDF. Iya. Siap, saya insyaallah saya kirim ke Takmir Masjid Al Muajirin juga. Ya, baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.